Halo semuanya, kembali lagi di channel Rafli Farezi. Ya, dan ya, kali ini gue akan lanjutin game Satria Heroes-nya, guys. Ya, kenapa gue lanjutin game ini? Karena ada update baru ya, guys. Ya, update-nya yaitu Heroes Mode, guys. Diluncurkan, tapi sebagai publik beta versi ya, guys. Dan dapat Evil Torga. Dan Heroes Mode ini mulai pada jam 3 tanggal 11 bulan 12. Oh, ini berarti sebulan ya, guys, ya. Heroes Mode-nya sebulan. Dan event Osiris pada tanggal 22 bulan 12, guys. Dan iya, ini dia guys tampilannya dari Satria Heroes yang baru ya guys. Ada shopnya baru, item baru guys, gue udah lihat. Dan kita ini guys, dan ya, gue berada di misi satu ya guys, yaitu kemunculan kepiting raksasa yaitu Bahura. Dan gue di sini menggunakan Dune Explore mode aja ya guys. Dan Dune Explore Play mode gua sudah level 4 HP-nya atau darahnya. Power-nya gua masih level 1. Sama spesialnya gua masih level 1. Ya mungkin gua akan naikkan ya guys karena di sini ada itemnya. Oke, gua level 5 sekarang guys. Oh, ini udah enggak ada kosong. Dan power kita mari kita naikkan saja menjadi level langsung level 3 guys. Oke, sekali lagi kita bisa level 5 guys. Oh, level 6 guys, mantap juga. Dan di sini aspeknya 1. Oke, jadi level 2 guys. Dan di misi satu ini dia dikit lagi guys. Ya, gua tinggal segini lagi guys. Untung aja stamina gua ada 3. Mari kita mulai guys. Dan gue juga udah sempet mainin beberapa level ya guys. Oke, langkahnya pergi ke bos merobohkan keren ya guys. Jadi tuh nih gameplaynya beda banget. Jadi kalau kita mukul kerenian akan muncul item. Oke, kalau ini berarti bos datang ya. Dan keranina berubah warna ya guys menjadi warna merah. Oke, dan kita perfect ya guys. Oke, gue dapat item yaitu HP. Oke, ini kayaknya kalahkan target. Oke, ini bosnya Bahura ya. Ya kalau nggak salah, kalau kita mengalahkan dia kita akan mendapatkannya. Oke, lawan Bahura ya, moga-moga aja gue menang guys ya. Oh, sekarang keraniannya lebih kuat. Oke, kita pakai jurus berang saja. Oke, kita akan lari karena waktunya berjalan. Time is money guys. Dan kita tidak, Bahurunya kita akan pakai SP. Dan perfect guys. Oke, poin gua udah 3 perfect. Oke guys, gua dapat ini apa nih, gua nggak tahu, kayaknya pendorong ya guys. Dan gua dapat apa nih, Bahura.
serving dan mengambilkan sesuatu. 4. Dapatkah aku? Gue masih belum ngerti guys sama ini tuh. New mission open. Untuk mengarah musuh terkuat, mas menerimakan kalian dengan cara mengumpulkan. Oh, jadi mengumpulkan guys. Dia ngomong mengumpulkan. Jadi kok gimana? Oh, belum dapat guys. Mungkin segitu aja video Satria Heroes kali ini ya guys. Ya, tadi misi yang ke satu gue udah selesai dan gue kira bakal dapat Bahira, tapi disuruh kumpulin biar dapat karakternya guys. Iya. Kalau kalian suka dengan video ini boleh kalian klik like. Kalau kalian ada saran silakan komen di bawah. Kalau kalian gak mau ketinggalan dan konten terbaru di channel gua, silahkan subscribe. Oke, sekian dari gua. Bye, see you next time.